Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat? Kita selalu memakan yang ada juga untuk lainnya. Ini perlu bicara tentang yang akan kita 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 yang langsung bisa berikan kontribusi terhadap lain. Jadi beda dong, kayak katakan. Beda. Di mana bedanya? Bedanya karena kita tidak menghimpun, tidak boleh menghimpun dana masyarakat. Jadi kita hanya fokus di penyaluran. Penyaluran, di samping penyaluran juga kita fokus melakukan pembinaan terhadap lain. Serius? Ya. Jadi itu menjadi core-nya juga ya? Betul. Itu yang membedakan kita dengan bank. Karena kalau misalkan di benturan ya pasti kita pasti kalah. Samping bantuan modal kerja berapa kalau kita akan mulai dari 51 juta sampai dengan sama-sama ini menarik ya buat kita bahwa kita bagi saya sih lebih tepatnya untuk ekspansi bisnis sebenarnya ya lebih untung lah dari segi angka terus apa katakan tadi pelatihan ya bagaimana jadi kami secara rutin dalam satu tahun minimal 3 kali atau 4 kali mengadakan pertemuan dengan nasabah. Di sana kami berikan wawasan baik dari motivasinya kemudian juga dari pemasarannya gimana caranya mereka itu merasa terbantu lah pengetahuannya mungkin juga jaringannya dari sisi finance, dari sisi kita dapat ya sekarang sedikit nih, karena kita masih sama-sama dengan apa syaratnya kita bisa dapat. Yang syarat yang utama adalah yang jelas harus punya usaha. Nah itu penting sekali ya. Ya karena kita harus kebiayaan produktif. Ya awal ini kita sendiri produktif ya. Bukan konsumtif ya. Bukan konsumtif. Kemudian juga karena sudah memiliki usaha ini masih 1 tahun. Kemudian juga punya agunan. Oke. Karena kita masih menggunakan masyarakat dan pemerintah. Jadi juga pastian. Tanggung jawaban ya. Ya. Agunan berupa kendaraan boleh? Kendaraan saat ini tidak belum. Bisa oh, jadi fokus untuk kendaraan ya. Di samping syarat lain-lainnya identitas, legalitas kita dan sebagainya tapi tetap dibantu ya. Siap sahabat-sahabat, ini masalahnya kalau bisa kendaraan GP ya, cuman kendaraan juga dibantu tapi ini jadi sudah salah buat teman-teman sama-sama sekali kalau kita nomor kita jadi punya ada sedikit dari 1 tahun kalau kita punya 1 tahun nanti aku jayaan dan pembinaan itu namanya sekarang ini kan pemodalan belum ada yang konsumnya tidak hanya pembinaan tapi juga ada itu sih, gimana sih untuk pembinaan